fase perempat All England 2021. Mengejutkan hari ini hasil babak perempat final Lions All England 2021. Unggulan pertama tunggal putra wakil dari Jepang yaitu Kento Momota berhadapan dengan wakil dari Malaysia Lee Ji Jia, di mana Kento Momota ditaklukkan oleh wakil dari Malaysia Lee Ji Jia dengan 2 game langsung, game pertama 21-16, game kedua 21-9. Dengan demikian pupus sudah harapan Kento Momota untuk merebut gelar juara All England 2021. Unggulan ke-6 wakil dari Malaysia Lee Ji Jia membuat kejutan di Yonex All England 2021 babak perempat final. Dengan demikian, Kento Momota berhenti sampai di babak perempat final dan Lee Ji Jia akan berhasil melaju ke babak semifinal Yonex All England 2021. Demikian hasil Yonex All England 2021 babak semifinal untuk sementara. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam Edu.